warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung dari PS99 Aluminium. Pada malam hari ini tanggal 27 April 2021 saya akan mereview lemari pakaiannya Bapak Basril di kediamannya di Perumahan Mekarsari, Cimanggis, Depok. Oke, yang pertama ini adalah lemari pakaian dengan tinggi 260, panjangnya 260. Nah, lemari pakaian ini ada 3 pintu di bawah dan di atasnya ada 4 pintu. Nah, di sini ada satu meja rias. Oke, kita langsung review ke bagian dalamnya. Ini 3 pintunya terdiri dari cermin semua ya. Oke, ini yang pertama, pintu pertama kita buka. Di sini ada gantungan. Di sini ada laci. Lacinya ada 2. Soft close. Ini juga soft close. Pintunya next ini pintu tengah. Geser ke kiri. Nah, di sini ada gantungan, ada ambalannya 1, 2, 3. Oke, kita tutup. Next di pintu ketiganya. Nah, ini pintu ketiganya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ambalan dengan 1 laci. Nah, di atasnya ini ada 4 pintu. Ini gede-gede. Fungsinya untuk naruh oper. Naruh oper ya. Jadi nggak ada hambalan. Ini pintu ketiganya. Plong, kosong. Oke, ini pintu keempatnya. Nah, ini pintu keempatnya sebenarnya ini dari bawah sampai atas ini terpisah. Ini meja rias. Cuman di atas ini dikasih hambalan 1. Ini ada 2 lubang. Nah, next di sini ada pintu sliding geser. Oke. Simpel. Ini ada cermin buat kaca. Nah, di dalam cerminnya nanti ada hambalan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next di bawahnya ini ada lagi satu. Laci lagi. Laci lagi. Laci kecil lagi. Sini. Tempat kursi. Nah. Oke, sekian review pada malam hari ini. Bagi customer yang ingin bertanya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.